Alamin subhanahu wa ta'ala mendekat kepada kita lebih daripada kita mendekat kepadanya. Jika kita mendekat kepadanya satu jengkal, Rabbul Alamin mendekat kepada kita satu hasta. Jika kita mendekat kepada Rabbul Alamin satu hasta, Dia Rabbul Alamin mendekat kepada kita satu jempah. Jika kita mendekat kepada Rabbul Alamin dengan berjalan, maka Dia Rabbul Alamin mendekat kepada kita dengan bergegas. Hadis qudsi riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya ini mencerminkan kiasan tentang rahasia kehendak ilahi untuk selalu lebih dekat kepada hambanya yang ingin dekat kepadanya, selalu menjawab lebih daripada apa yang diinginkan hambanya jika ingin dekat kepadanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis yang tadi kita baca mempunyai penjelasan yang panjang dan lebar, namun kita bisa memahaminya dengan memahami rahasia kemuliaan wudu. Tetapi bukan di majlis seperti ini, membutuhkan majlis ta'lim yang di mana kita bisa tanya jawab dengan sang guru. Namun sekilas hadis riwayat Sahih Bukhari ini telah kita baca bersama-sama, bahwa tidak sah salat seseorang sampai ia berwudu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Bisyarah Sahih Bukhari mengenai hadis ini, tentunya telah ma'ruf bahwa tidak sah seseorang melakukan salat tanpa wudu. Dan kalimat wudu di sini telah merangkum makna tayamum bagi mereka yang tidak mampu melakukan wudu.